Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur memastikan bahwa intensitas kasus karhutla di wilayah Kalimantan Timur terus menurun. Intensitas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Timur hingga Jumat pagi terus menurun. Kabut asap yang sempat menyelimuti sejumlah kabupaten kota juga telah semakin menipis. Selanjutnya, tim Satgas Karhutla yang terdiri dari Dinas Kehutanan, KLHK, BPBD, serta TNI Polri terus melakukan pemadaman secara manual dan hujan buatan. Hal itu dilakukan agar kebakaran tuntas dan tidak lagi meluas. Penyempurnaan terakhir kita menurun karhutla kita. Jadi rupanya terbatas kawasan yang itu dan ditangani oleh pihak UPTD Kehutanan bersama dengan TNI dan Polri.